Antum kira orang-orang Khawarij itu baik apa ahli maksiat? Baik. Jidatnya hitam karena bekas sujud, badannya kurus-kurus karena hampir setiap hari berpuasa, mukanya pucat-pucat karena hampir setiap malam salat malam. Dan jika mereka tidak puasa, lapar, nemu sebutir kurma di jalan, tidak berani ngambil, takut haram. Tapi apa kata Nabi? Kilabu ahlin nar, mereka adalah anjing-anjing penghuni neraka. Yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar rabiyya, mereka melesat jauh dari agama ini sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Membunuh mereka adalah pahala besar. Maka Ali bin Abi Thalib tidak ragu sedikit pun untuk membunuh, membantai mereka. Orang-orang baik mereka, tapi terkena syubhat. Berapa banyak hari ini saudara-saudara kita yang jujur, amanah, lugu, murah senyum, menyapa, salam, terkena syubhat. Ya, mengkafir-kafirkan sesama muslim, mengkafir-kafirkan orang yang tidak sefaham dengan mereka, terkena syubhat. Padahal dia orang baik. Ini perlunya ilmu. Maka baik saja, akhlak baik saja tidak cukup. Harus ada benteng ilmu. Tanpa benteng ilmu, mudah sekali terkena syubhat.